warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Hari ini hari Jumat. Mas Fahmi, tanggal berapa Mas Fahmi? Tanggal 18 Maret 2022. 18 Maret tahun 2022. Tepatnya kita saat ini sedang berada di Pesona Kauripan 1. Pesona Kauripan 1, teman-teman. Center. Nah, lokasinya nih, teman-teman. Nih. Ini Kauripan Center ya, teman-teman, minimarketnya Pesona Kauripan. Dan di sini banyak ruko-ruko ya, teman-teman. Banyak kantor. Kantor-kantor di Pesona Kauripan ya, kantor administrasinya semua ada di sini. Dan ini mau apa ini, Mas? Mana? Ini nih. Oh ya. Sebenarnya memang kita mau info ini nih, Mas Fahmi. Oh, mau ini. Nah, ini. Nah. Ini teman-teman, jadi malam hari ini teman-teman kita di lapangan sedang mempersiapkan rencana akad kredit besok, teman-teman. Tepatnya besok itu tanggal 19. Tanggal 19 Maret. Maret tahun 2022, jadwal akad kredit yang lokasinya nanti di Pesona Kauripan 1 di Kauripan Centernya ya, teman-teman. Kalau teman-teman nanti udah sampai di area Pesona Kauripan 1, pokoknya cari aja Kauripan Center. Kalau lokasinya persis di depan Pesona Kauripan Medika. Pesona Kauripan Medika ini ya, kelihatan ya plangnya. Cuman kayaknya kalau nanti tendanya sudah dipasang ini tulisannya nggak kelihatan, teman-teman. Jadi nanti teman-teman patokannya nih Kauripan Center. Di Pesona Kauripan 3 juga ada. Jadi ini yang di Pesona Kauripan satunya, teman-teman. Mas Fahmi, jangan dulu pergi, Mas Fahmi. Ya, Mas Fahmi, besok rencananya yang sudah naik PK, yang besok akan diakadkan kurang lebih sudah ada berapa, Mas Fahmi? Kalau setahu saya sih ya terakhir itu ada 162. 160-an ya? Iya. Oke, 162 dengan total unit kita ukur yang di Pesona Kauripan 3 tahap 4 aja, berapa, tahap Mas? Tahap 4 itu ada sekitar 300-an, 200-an ya? Ya, 300 lebih lah, kayak masalah. Lupa saya. pokoknya 300 lah ya. Nah, jadi kayaknya belum bisa semua akad kredit, Mas. Bertahap. Jadi ya. Tapi terus-terusan. Sekarang 162, nanti pun masih ada. Jadi jangan khawatir. Oke. Jadi pokoknya besok yang sudah dijadwalkan akad, yang sudah mendapatkan undangan akad kredit ya, yang pastinya sudah naik PK dan mendapatkan undangan akad kredit besok, pokoknya pastikan teman-teman datang tepat waktu. Ini Mas Iwan. Siap. Salam dulu dong. Salam sehat. Salam sejahtera. Mas Safi kemana? Ntar dulu. Belum. Kenapa nih? Ya. Ada apa nih? Kita informasikan. Ada berita apa nih? Kita informasikan ke teman-teman. Siap. Bahwa besok itu ada acara akad kredit. Oh siap. Untuk unit subsidi di Pesona Kauripan 3 tahap 4. Lokasinya di sini, Mas. Oke. Lokasinya di PK 1. Ya. Jangan lupa tepat waktu. Waktu. Ada dua sesi. Beritanya tadi jam 1, jam 9 pagi jam sama pagi. Jam 1. Kalau bisa jangan sampai telat karena ini impian Anda. Oke. Mempunyai rumah. Punya rumah. Ya, iya, siap. Kalau sesi pertamanya dari jam berapa, Mas? Dari jam 9 kita udah mulai siap, udah mulai. Ready. Pokoknya sampai dengan selesai lah ya. Sampai jam 12 tuh. Oke, terus nanti sesi keduanya mulai. Sesi kedua jam 1 dimulai lagi sampai jam 4 atau jam 5 sore. Sampai dengan selesai. Selesai. Oke. Siap. Ada konsumennya yang ikut akan, Mas? Ada, alhamdulillah Pak Haji Srahman Haji. Semoga ini menjadi apa ya, menjadi keberkahan nih. Amin. Rumahnya menjadi membawa berkah buat keluarganya. Amin. Membawa rezeki yang amin. Halal dan barokah. Oke, amin. Mudah-mudahan cicilannya juga nanti lancar sebelumnya. Yang pastinya itu cicilannya dimampukanlah cicilannya. Dimampukannya. Berarti setelah akad besok, berarti teman-teman kita ucapkan selamat mendapat punya utang baru. Tapi ya, jangan jadi beban. Jangan jadi beban karena kita punya utang untuk ambil rumah itu bukan suatu yang masalah ya. Bukan masalah. Itu solusi juga sih. Solusi benar. Daripada kita ngontrak, lebih baik kita mempunyai rumah sendiri ya, rumah. Walaupun itu hanya cicilan. Ya, oke. Mas, tolong dijelasin Mas ini di area nanti besok itu hari Sabtu tanggal 19 ya. 19 Maret 2022 ini. Ini lokasinya di mana sih, Mas? Tepatnya alamatnya? Lokasinya di perumahan PK 1 tepatnya di blok L. Blok L. Nomor 4 atau nomor 1 sampai nomor 4 nih. Oke. Okay. Ya, kalau susah nyari nomornya ya patokannya Kauripan Center aja ya. Benar. Coba kita cek dulu nih. Oke. Nih patokannya nih. Sebenarnya tendanya ya, teman-teman, persis di Pesona Kauripan Medika. Benar. Cuman kalau teman-teman nanti takutnya ini ketutup sama tulisannya ketutup sama tenda, teman-teman cari aja di Pesona Kauripan Center. Ini Kauripan Center nih minimarket ya, teman-teman. Betul. Sini. Karena rata-rata di sini
untuk Pesona Kahuripan Center tuh rata-rata sudah ini lah, namanya udah terkenal ya. Terkenal lah. Okay. Pokoknya kalau masuk nggak di ujung satu tuh, di sana tuh di Palat tuh, Palat, ya. Rumahan Palat. Udah ketahuan di situ. Udah ketahuan. Tanya aja. Okay. Pesona Kahuripan Center yang di mana ada akad massal. Nah, ada. Gitu. Sampai 120 ini konsumen. Tepatnya. Wow, banyak ya. Saat ini ya. Saat ini. Tapi sampai berikutnya nih, sampai jam 12 nih akan terus berlanjut nih. Terus berlanjut ya. Terus berlanjut konsumen-konsumen. Okay, karena percetakan PK-nya di Bank BTN juga masih proses terus, masih ya. Masih proses terus. Kita selalu update gitu. Oke. Okay. Ya, teman-teman ya, mudah-mudahan yang teman-teman sudah mendapatkan undangan dari tim kita. Selamat besok ya, kita ucapkan selamat dan besok pastikan teman-teman bisa hadir tepat waktu. Betul. Dan mudah-mudahan juga teman-teman kita doakan semuanya. Amin. Prosesnya akad kreditnya amin lancar. Amin. Dan teman-teman bisa menempati rumahnya. Amin. Terus untuk teman-teman yang belum dapatkan informasi sampai malam hari ini, informasi tentang akad ya. Ya. Teman-teman ya tunggu dulu, sabar karena kapasitas kita juga terbatas. Betul. Kemampuan cetak PK dari Bank BTN. Betul. Sehingga nantinya teman-teman akan dijabarkan ulang ya. Siap. Di waktu berikutnya. Betul. Tapi okay. Sekali lagi saya informasikan jangan khawatir. Jangan khawatir akad. Tapi yang pastinya kita semuanya akad. Pasti kita di sini terus berjuang nih sampai malam, sampai titik penghabisan nih. Tinggal waktu aja ya tentukan. Tinggal waktu aja bener. Dan okay, jangan lupa berdoa terus ya. Semoga nih akadnya terus naik PK terus gitu. Iya, PK-nya totalnya sih 300 lebih ya, 300 teman-teman. Lebih, total, betul. Cuman saat ini hanya belum ada separuhnya, 100 berapa lah pokoknya. 127-an lah kurang lebih. Nah, ya, lebih. Oke ya, Mas Juan, terima kasih. Siap. Bang, sama-sama, Bang Jo. Tadi lupa kenalin Bang. Siapa namanya? Oke. Saya dengan Juan Dili. Juan Dili. Di divisi legalitas. Legalitas. Yang mengurus perizinan. Perizinan. Oke. Okay. Boleh sebutin nomor teleponnya, Mas? Oke. Okay. Kan Mas Juan ini kan divisi legalitas ya, teman-teman. Betul. Tapi beliau juga sambil jualan juga, teman-teman. Betul. Jualan rumah ya, betul, teman-teman. Jadi enggak hanya divisi marketing aja yang jualan rumah. Betul. Ternyata kita semuanya dari admin, pokoknya semuanya jualan rumah. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya rumah nih dengan Mas Juan bisa. Betul. Nomor teleponnya, Mas. Siap. Oke, tolong dicatat, tolong diingat 0858 91 20 1980. Oke, nanti saya bantu. Oke, siap. Ambilin di sini. Siap. Oke, Mas Juan, terima kasih. Sama-sama, Bang Jo. Terima kasih, saya pengen ngajak ngobrol teman-teman kita yang lagi pasang tenda. Cuman kayaknya lagi sibuk ya, teman-teman. Enggak enak juga. Pokoknya mudah-mudahan masang tenda ini persiapan segala sesuatu logistiknya selesai, beres, dan besok bisa kita gunakan semuanya. Betul, siap. Untuk prosesi acara akad kredit. Siap. Oke, okay, okay. Okay, satu lagi selamat untuk konsumen Bang Jo yang udah naik PK. Amin. Dan besok akad. Okay. Amin, terima kasih Bang. Siap. Oke, okay, Bang, terima kasih. Okay. Salam sehat. Salam sehat. Selamat malam. Malam. Sampai ketemu besok di kantor pemasaran dan di area lokasi akad kredit. Siap. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat.